Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyemaian, yaitu saya akan menjawab kenapa sih menggunakan nampan daripada menggunakan talang yang mengalir itu. Nah, di sini saya akan menjawab yang pertama itu karena harganya pun cukup murah. Mungkin satu ini harganya sekitar berapa kemarin? 3.000 atau berapa, saya juga lupa. Ini sudah lama. Nah, harganya murah. Yang kedua, tidak memakan tempat. Jadi saya sudah tidak ada tempat lagi untuk membuat penyemaian. Ya, jadi saya memilih menggunakan nampan ini karena ini bisa ditaruh di seperti ini, saya taruh di atas instalasi, jadi cukup mudah penggunaannya. Kemudian yang ketiga itu kita tidak perlu memakai pompa air. Kalau kita menggunakan talang, tentu saja kita harus membutuhkan yang namanya pompa air untuk mensirkulasikan air. Nah, di sini saya tidak menggunakan pompa, tapi saya menggunakan sistem panggung seperti ini untuk menyimpan cadangan air. Ini kedalamannya sekitar 4 cm atau 3 cm lah. Itu. Oh ya, ini dia harganya ya. 4.500 harganya. 4.500 per biji. Nah, ini tentu saja cukup efisien dalam penggunaannya. Kita bisa taruh di mana saja. Kalau hujan kita bisa angkat, kita teduhkan di rumah. Kalau menggunakan talang itu kan kalau hujan dia kehujanan, jadi sangat berbahaya untuk benihnya ini bisa meloncat kemana-mana ini kalau hujan. Saya sudah pernah mengalami seperti itu. Yang selanjutnya, ini mudah untuk disimpan, tidak memakan tempat ya, tapi ada kelemahannya, yaitu apa itu, mudah pecah ya. Ini sudah pecah ini saya. Nah, sudah pecah ini karena sudah lama ini saya gunakan dan terpapar sinar matahari secara terus menerus, jadi semakin lama semakin rapuh tentunya. Tapi menurut saya ini cukup menguntungkan daripada menggunakan talang yang mengalir itu. Tapi jika kalian mau buat ya silakan, itu tergantung teman-teman semua. Oke, mungkin cukup segini video pembahasan kali ini. Silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.